Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabarnya? Berjumpa lagi di Philip Morning Market Call untuk hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Seperti rutinitas pada umumnya ya, atau pada biasanya, kita akan mulai dengan mereview penutupan indeks harga saham gabungan, yang mana IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat, mampu menguat 0,97% setelah satu minggu kurang lebih ya, cenderung koreksi. Penguatan IHSG ditopang oleh sektor energi sebesar 4,08%. Penguatan di sektor tersebut kemudian disusul oleh industrial dan juga transportasi dan logistik masing-masing 2,04% dan 1,66%. Energi bisa menjadi sektor penopang pergerakan indeks harga saham gabungan. Salah satu sentimen yang mewarnai sektor tersebut di antaranya adalah outlook yang masih cukup stabil ya untuk demand secara keseluruhan, dan permintaan dari Eropa mulai terlihat ditandai dengan berangkatnya beberapa kapal ya yang mengangkut batubara asal Indonesia menuju negara Jerman dan Polandia. Selain itu, indeks regional juga ditutup menguat dengan penguatan yang terbesar ya, atau penguatan yang cukup signifikan. Itu terjadi pada Nikkei sebesar 1,03%. Nikkei menguat setelah PMI Jepang diumumkan naik ke level 54. Skala indeks di bulan Juni tertinggi sejak Oktober 2013 dan lebih tinggi daripada perhitungan akhir. Data service PMI untuk bulan Mei berada di level 52,6. Ini menandakan adanya kegiatan yang cukup baik ya, adanya kenaikan ataupun permintaan dari sisi jasa ya atau service PMI di Jepang ini di bulan Juni. Selain itu, Asia juga diwarnai dengan data sektor jasa ya, Tiongkok yang mulai membaik, di mana Caixin Service PMI diumumkan berada di level 54,5, tertinggi sejak Juli 2021 dan lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Lanjut, ada pergerakan atau penutupan indeks regional Eropa, FTSE dan juga DAX kompak melemah 2,86 dan 2,91%. Selain itu, Wall Street terpantau mix. Dow Jones menjadi salah satu indeks atau satu-satunya indeks yang melemah pada perdagangan atau penutupan pagi tadi sebesar 0,42%, sedangkan S&P 500 dan juga Nasdaq mampu menguat masing-masing 0,16 dan 1,75%. Wall Street diwarnai oleh beberapa sentimen, diantaranya rencana dari Joe Biden yang akan kembali menerapkan tarif impor untuk beberapa produk asal China. Selain itu, dari makro as dari komoditas, untuk harga minyak mentah, WTI dan juga Brent masih terpantau menguat, masing-masing 1,89% dan 2,17% pada perdagangan kemarin. Minyak mentah masih diwarnai oleh pengetatan supply akibat dari kapasitas produksi yang sudah mulai mencapai level tertingginya, menurut pengumuman dari beberapa anggota OPEC, di mana pada data terakhir di bulan Juni, 10 produsen utama anggota OPEC mencatatkan penurunan produksi sebesar 100 barrel per hari, 100 ribu barrel per hari. Lanjut dari harga batu bara untuk kontrak Newcastle bulan Juli masih terpantau menguat 0,29%, masih di level 397,6 US dollar per metric ton, sedangkan CPO terpantau kembali melemah
bisa dikatakan sangat dalam, 5,90 setelah adanya koreksi sebesar 8% pada perdagangan kemarin. CPO masih juga ditekan oleh adanya potensi membanjirnya suplai global akibat dari tingkat produksi Malaysia yang di bulan ini atau pada saat ini mencapai season tertingginya atau high season untuk sisi produksi dari negara Malaysia. Selain itu, pemerintah Indonesia yang mewacanakan untuk menaikkan plafon ekspor untuk sawit Indonesia sebesar 7 kali dari nilai penjualan domestik juga menjadi satu sentimen tersendiri yang membebani harga CPO global. Untuk komoditas lainnya seperti timah dan juga koper masih terpantau melemah 2,26% dan 4,20%, sedangkan nikel kembali menguat 1,01%. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan cenderung bearish. Perhatikan area support ataupun resisten yang bisa menjadi pergerakan rentang pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini di level 6.530 sampai 6.859. Selanjutnya dari berita korporasi kami merekap diantaranya WIRG atau PT Wir Asia Tbk yang mengumumkan laba bersih turun 30,56% secara year on year menjadi 5,3 miliar rupiah sepanjang kuartal pertama tahun 2022. Untuk selanjutnya ada MTLA atau PT Metropolitan Land yang akan membagikan dividen untuk tahun buku 2021 ya sebanyak 65,07 miliar rupiah. Dari dividen payout ratio senilai 65,1 miliar rupiah tadi, perseroan berencana akan membagikan sebanyak-banyaknya 8,5 rupiah per lembar saham. Jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin, dan kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti pembagian dividen dari MTLA ini, Bapak dan Ibu bisa atau berhak mendapatkan dividen yield sebesar 2,4% ya, dari jika kita mengacu dari penutupan perdagangan kemarin. Untuk selanjutnya ada Pewon atau PT Pakuan Jati Tbk yang menganggarkan sebanyak-banyaknya 2,8 triliun rupiah sebagai capital expenditure ya atau belanja modal sepanjang tahun ini atau tahun 2022. Dari capital expenditure yang diumumkan oleh Pakuan Jati Tbk sepanjang tahun 2022, alokasinya kalau boleh kita sebutkan diantaranya untuk mengembangkan proyek Superblok di Bekasi. Kemudian juga saat ini Pakuan sedang berencana untuk mengembangkan Greenview Project dan proyek tersebut direncanakan akan dibangun di wilayah ataupun mall Kota Kasablanka hingga ke mall yang ada di Bekasi. Yang selanjutnya untuk rekomendasi Philips Sekuritas untuk perdagangan hari ini, diantaranya ada ADES atau Akasa Wira International Tbk, yang mana dari candle terakhir membentuk pola Morningstar tepat berada di kisaran EMA 21 dan 34 sebagai area support dynamic dengan stochastic oscillator yang sudah golden cross di area oversold. Kami rasa ADES
layak untuk diperhatikan. Adapun entry buy atau entry price yang bisa kita sarankan berada di kisaran 6.525 sampai 6.550. Sedangkan untuk target price-nya kami sarankan berada di kisaran 7.300, dan kalaupun ada penembusan di area target price pertama, perhatikan target price kedua di area 7.750. Sedangkan untuk stop loss atau batasan risiko, Bapak dan Ibu, kami sarankan perhatikan area atau level 5.875. Selanjutnya ada Antam, Aneka Tambang TBK dari pergerakan terakhir mencoba menguji area support klasik di kisaran 1695 sampai 17. Dari candle terakhir membentuk satu pola bullish candle, yang mana stochastic oscillator juga mendukung adanya rebound sesaat ya. Setidaknya Antam memiliki potensial rebound sesaat dari jangka pendek. Adapun target price, entry price yang bisa kita sarankan untuk Bapak dan Ibu bisa mungkin bisa diperhatikan untuk masuk ataupun entry buy ada di kisaran 1770 sampai 1780. Untuk target price pertama, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di 1845, dan kalaupun ada pergerakan yang melampaui target price pertama, target price kedua yang patut disarankan atau bisa diperhatikan ada di kisaran 1890. Sedangkan untuk stop loss-nya, karena memang ini berdekatan sekali dengan area support klasik, maka support ataupun stop loss yang kami sarankan berada di kisaran 1695. Yang ketiga ada ENRG, Energi Mega Persada TBK, saat ini ataupun di perdagangan kemarin mencoba rebound di area exponential moving average 90 hari dengan candle terakhir terbentuk satu pola bullish candle setelah adanya hammer bearish. Stochastic oscillator juga cukup menarik jika kita perhatikan dan melihat adanya potensial rebound. Karena kebetulan ENRG juga saat ini mencoba menguji ya ataupun rebound di area exponential moving average ataupun support dynamic-nya. Entry price yang bisa kita sarankan berada di kisaran 226, target price pertama 246, sedangkan target price kedua yang bisa diperhatikan ada di kisaran 256. Yang terakhir untuk stop loss, mungkin Bapak dan Ibu bisa perhatikan di area 206. Berikutnya ada agenda edukasi Philip Sekuritas dalam sepekan ini. Di antaranya ada belajar transaksi saham untuk pemula, yang mana acara ini akan diadakan di hari Kamis 7 Juli 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, agenda sepekan kita dengan tema tetap tenang berinvestasi di reksadana. Acara ini akan diadakan di hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Kedua acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu peserta Philip Morning Market Call, dan link Zoom yang bisa Bapak akses sudah ada di slide ini. Bisa langsung akses Zoom meeting atau Zoom webinar link, dan untuk pendaftaran Bapak dan Ibu disarankan untuk menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Untuk selanjutnya, kita buka sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A, dan seperti biasa, kita akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan, dan dengan begitu 1 menit lagi kita akan kembali dengan pertanyaan pertama.
Baik, dan mungkin kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Mengenai pertanyaan pertama tentang saham harum dan juga Antam, seperti apa ulasan teknikal untuk pagi hari ini? Yang pertama, kalau bisa kita ulas harum ya. Sebenarnya harum itu punya area support ataupun ya bekas resisten yang sempat ditembus itu ada di kisaran 1240 ya sebenarnya. Jadi kalaupun harum ini kita coba perhatikan area area support yang menjadi batasan saat ini, sebenarnya support klasik dia lebih tepat berada di kisaran 1465 ya. 1465 itu adalah supportnya, karena kebetulan kemarin Antam juga ditutup di 1500 ya, atau berada di atas area support 1465 tadi. Jadi kami rasa mungkin Antam bisa diperhatikan terlebih dahulu, walaupun pada pergerakan sebelumnya Antam membentuk false break, yang mana di sini ada beberapa momen di mana Antam hanya mampu menguat sesaat, namun tidak bisa melanjutkan penguatan lebih lanjut karena ya memang di sini belum ada support yang sedang dia uji ya. Adapun di sini support yang dicapainya oleh Antam ini sudah dua kali ya, dua kali pengujian kemudian dia turun. Di sini juga ada supportnya. Jadi mungkin supportnya agak begitu berdekatan sehingga adanya pergerakan yang kembali menguji area support ini dan tidak ada tanda bahwa akan coba rebound sesaat. Antam ini nyatanya dia breakout ya atau turun lebih dalam daripada support sebelumnya. Namun yang bisa kita perhatikan ini support 1465 kita rasa cukup baik ya dan juga bisa dimanfaatkan untuk spekulatif buy. Namun perhatikan kalaupun pergerakan kembali bergerak di bawah 1465, saya lebih sarankan untuk mulai berhati-hati dan mulai batasi atau pasang stop loss sesuai dengan profil risk Bapak dan Ibu. Kemudian ada Antam. Antam tadi juga kita bahas ya di rekomendasi karena hari ini Antam sedang coba area support di kisaran 1705. Jadi untuk spekulatif saya rasa tidak ada salahnya karena low risk juga ya. Karena dia kebetulan berada di area support, kemudian kalaupun dia tidak sesuai ataupun tidak ada pergerakan rebound untuk pagi hari ini atau di perdagangan pagi hari ini, saya rasa support 17 ya atau 1700 bisa jadi area stop loss. Jadi nggak begitu jauh. Low risk dan Antam bisa coba diperhatikan atau diuji adanya potensial rebound yang terjadi. Lanjut, bisa masuk di harga berapa? Tebik sama Elsa. Oke, mungkin kalau Bapak dan Ibu yang ingin atau tertarik sudah. Untuk Tebik, saya rasa entry buy sebenarnya kita perlu secara keseluruhan yang pertama ya, yang bisa kita lihat dari Tebik ini. Masih potensi konsolidatif di area exponential moving average-nya antara 90 dan 24 karena di sini ya kalau kita lihat ya sampai saat ini dia masih berada dalam area sideways jangka pendek bisa dikatakan seperti itu. Jadi bisa entry di berapa? Saya rasa mendekati area exponential moving average 24 bisa dilakukan entry buy. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika dia kembali mencapai 2850 itu sudah mulai pasang level cut loss seperti itu. Jadi untuk meminimalisir risiko dan karena kebetulan Tebik ini secara posisi ya atau formasi swing high-nya ini masih dalam kondisi bearish dapat dikatakan seperti itu. Bapak dan Ibu ada baiknya waspada adanya potensi bearish ke depan. Masih ada potensi bearish ke depan karena masih ada swing high yang lebih rendah atau lower high. Seperti itu. Itu jangka jangka panjang atau primary trend-nya, secondary trend maksud kami. Dan kalau untuk minor trend-nya bisa diperhatikan area 2910 ya atau tepat di area 0,618 Fibonacci retracement kalau kita lihat dari minor trend.
jadi seperti itu. Kemudian tadi ada Elsa. Kalau kita lihat Elsa, mungkin sedikit berat ya, karena kalau kita bisa gambarkan di sini ada minor trend. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah familiar atau paham sekali menggambar minor trend, mungkin ini juga udah cukup jelas ya, adanya potensi bearish trend. Di sini minor trendnya masih terjadi, dan secara historis dia punya area rejection atau area batasan di kisaran EMA 24 dan 13. Yang kita khawatirkan adalah Elsa kembali mengulang pergerakan atau pola rejection-nya di area exponential moving average 24, sehingga level saat ini belum bisa kita sarankan untuk entry buy. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari swing high yang lebih rendah, swing high terakhir ini lebih rendah daripada swing high sebelumnya. Jadi mungkin dari secondary trend adanya agak baiknya diperhatikan atau diwaspadai potensial bearish atau downside yang lebih lanjut. Support yang bisa kita perhatikan nanti kalau misalkan ada rebound ataupun tanda-tanda reversal, yaitu di kisaran area support 272 ya, itu layak untuk diperhatikan lebih lanjut ke depan. Pertanyaan selanjutnya mengenai S Hardware. Teknikal untuk pagi hari ini seperti apa? Kita coba lihat dulu S Hardware, apakah ada area supportnya kembali atau tidak. Di sini dia punya area support ya. Kalau boleh saya coba tinjau lagi, karena kebetulan supportnya ini di tahun 2017 ya, agak jauh. Dia di kisaran 720-an. 720, ya kurang lebih seperti ini. Dan pergerakan dari S Hardware saat ini memang menguji area support 270 ya di tahun 2017. Sepertinya memang S Hardware ini punya peluang untuk rebound. Tapi yang kita sayangkan adalah potensial reboundnya itu nggak begitu jauh. Karena di sini dia punya resisten ya. Di sini dia punya resisten di kisaran 810. Dan ya sepertinya juga kemarin reboundnya ini juga nggak bisa bentuk pattern yang lebih baik ya. Karena di sini masih dalam fase bearish S Hardware ini. Ya mungkin secara kasarnya aja saya gambar. Di sini ada posisi atau formasi swing high yang lebih rendah atau lower high yang terus terbentuk dan juga lower low yang terbentuk. Saya rasa S Hardware ini masih potensi untuk melanjutkan bearish trend jangka panjangnya ya, karena ini sudah cukup panjang S Hardware berada dalam bentang bearish channel ya. Dan jika menyikapi area support ini dan juga rebound yang terjadi, ada potensi, tapi kembali kita ingatkan potensial bullish atau upside-nya tidak begitu besar. Jadi bisa diperhatikan 810 untuk taking profit pada hari ini. Adapun area stop loss yang bisa dijauhkan atau yang bisa diperhatikan adalah 720. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon ulasan untuk ICBP dan CEPIN. Ulasan mengenai ICBP, saya rasa EMA 24 bisa jadi area support dynamic. Setidaknya di minor trend ya, sampai saat ini ICBP masih sangat menarik ya. Bullish trend masih terjadi untuk saham ini. Kalau kita lihat ICBP, penurunannya berada di kisaran 0,618, di mana pergerakan kemarin dia menguji area 0,5 Fibonacci retracement. Dengan begitu, saya rasa ini juga bisa mulai entry buy kembali ya, Bapak dan Ibu. Dengan perhatikan kalaupun memang ada candlestick bullish. Jadi ini posisinya sebenarnya udah baik. Posisinya sudah cukup menarik. Yang pertama, stokastik RSI sudah mendekati area oversold. Kemudian dari historisnya, EMA 24 sudah diuji oleh pergerakan ICBP sebelumnya. Maka langkah selanjutnya yang Bapak dan Ibu bisa perhatikan adalah tunggu adanya candlestick pattern yang lebih mengkonfirmasi ya, lebih memberikan tanda yang
apa yang cukup kuat ya, seperti itu. Jadi tinggal candlesticknya aja nih. Kalau candlestick hari ini dia bullish, entah itu bullish engulfing ataupun bullish-bullish yang lain ya, pola-pola candlestick bullish yang lainnya, besok bisa di entry buy ya. Atau mungkin nanti kalau sekiranya sampai akhir penutupan perdagangan kiranya ICBP masih potensi untuk menguat ya, ditutup di area positif, Bapak dan Ibu bisa langsung eksekusi beli seperti itu. Taking profit ataupun resisten, yang pertama tentu kita bisa gunakan resisten pertama, itu klasik resisten di 9.625 dengan area taking profit yang kedua. Kalau kita lihat dari historisnya, itu ada di kisaran 10.025 ya. Ini adalah resisten kedua dari Fibonacci retracement ya, ataupun resisten dynamic. Jadi bisa diperhatikan dua area resisten tadi sebagai target harga selanjutnya untuk ICBP. Lanjut ada Cepin. Nah, Cepin ini cukup cukup menarik ya. Cepin bisa diperhatikan karena saat ini dia sedang mengarah dan uji area 0,5 Fibonacci retracement atau mendekati area EMA 24 dan 90 ya, yang sebelumnya EMA 90 sudah ditembus oleh Cepin. Jadi, nah ini dia. Kalau kita zoom out lagi, Cepin itu sebenarnya ada beberapa kali breakout di area EMA 90, tapi ya secara tidak ini ya, kurang kurang panjang ya. Jadi Cepin ini kalau dia breakout di EMA 90, kemudian ada, kalau ada breakout di bawah EMA 90 lagi, berarti itu sudah pengakhiran dari fase bullishnya. Jadi sampai saat ini yang kita sarankan adalah di 5.450 adalah stop loss yang Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Sedangkan untuk hari ini, karena kebetulan Cepin sudah dibuka dan posisi terakhir masih menguat 0,45%, ada potensi dia bentuk bullish piercing line. Jadi mungkin sampai penutupan perdagangan, kalau memang kiranya Cepin bakal ditutup di teritori positif, saya rasa bisa langsung eksekusi beli ya, dengan asumsi dia sudah coba rebound di area EMA 24 dan sekaligus juga mendekati area support dynamic-nya. Resisten yang pertama itu ada di kisaran 6.000, dan untuk resisten selanjutnya mungkin bisa kita lihat setelah adanya penembusan di area 6.000 tadi. Lanjut ada Same, kemudian ada BBNI juga. Untuk sarana Meditama Metropolitan, ada baiknya Bapak dan Ibu mewaspadai potensial bearish yang mungkin masih akan terjadi, karena sampai saat ini Same kami rasa masih dalam rentang sideways. Sideways ini masih memiliki potensi yang cukup besar ya, sama-sama memiliki potensi entah itu bullish ataupun bearish, sehingga pergerakan selanjutnya kita agak susah untuk melihat ya, karena tidak ada pattern yang terjadi. Jadi mungkin sampai bisa diperhatikan nanti kalau dia kembali bergerak dan menguji di area support 380, itu bisa mulai kita koleksi lagi seperti yang mungkin terjadi saat ini ya. Kalau dia ada penahanan di 380, kemudian ada pergerakan di atasnya kembali, masih bergerak di atas 380, saya rasa mulai bisa untuk spekulatif buy. Tapi kalau masih di area magnetic zone seperti saat ini, di area EMA 24 dan 13, saya tidak sarankan. Karena dia masih punya support yang cukup jauh ya, di 380. 5%-an kurang lebih. Agak susah ya, agak berat juga. Oke, selanjutnya BBNI. Kalau dari BBNI di sini udah kelihatan dia ada bentuk swing high yang lebih rendah atau lower high, kemudian di sini ada lower low. Saya rasa untuk BBNI sebenarnya koreksi ini memang patutnya dijauhkan ya, walaupun koreksi ini atau bearish trend dari minor trend dari si BBNI ini membuka peluang ya untuk terciptanya pola falling wedge ya. Kalau kita lihat di sini,
Okay, sebentar. Ya, ini seperti falling wedge ya. Lebih ke arah falling wedge. Walaupun dari apa pada umumnya ya, falling wedge itu menunjukkan adanya continuation atau keberlanjutan dari fase sebelumnya. Namun yang bisa kita perhatikan sampai saat ini memang BBNI layaknya untuk dijauhkan dulu aja. Secondary trend ini kan seperti ini. Dan secondary trendnya sampai saat ini sebenarnya BBNI masih cukup baik ya, masih dalam rentang bullishnya seperti itu. Tapi karena ada potensial downside dari jangka pendek yang harusnya kita bisa jauhkan terlebih dahulu, jadi mungkin untuk BBNI nggak layak ya, atau belum bisa masuk dulu untuk saat ini. Oke, lanjut ada Jasa Marga, kemudian ada BRPT juga. Dari pertanyaan untuk pagi hari ini, Jasa Marga ini udah tembus trendline ya di sini. Dia udah mengakhiri fase bullishnya. Jadi di sini kalau bisa saya tarik garis, ini adalah gambaran dari bullish trend yang terjadi ya, yang sudah terjadi mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, 4 bulan terakhir dari awal tahun. Jadi adanya breakout trendline bawah ini menjadi pertanda bahwa ini adalah pengakhiran dari fase bullishnya. Jadi ini adalah flag, pola flag yang mengindikasikan adanya keberlanjutan dari fase bearish. Kenapa bearish? Karena di sini secondary trendnya memang bearish ya, Bapak dan Ibu. Secondary trend bearish seperti yang digambarkan dengan pola ini juga ya. Nah, ini saya tandai, saya gambarkan dulu aja. Di sini ada, sorry. Di sini ada pola wedge ya, rising wedge. Kalau di sini ada rising wedge. Nah, kemudian dia breakout trendline-nya. Dan kemudian dia melemah ya, berada dalam rentang bearish-nya. Masih cukup dalam seperti itu. Jadi, baiknya kalau udah ada breakout ini, Bapak dan Ibu jauhkan aja langsung karena dia masih ada potensi downside yang cukup dalam ya, cukup jauh. Sampai saat ini sih, kalau kita lihat supportnya dia itu ada di 3250 ya. Sorry, 3250 atau di 3220 ya lebih tepatnya. Karena di sini ada sempat tembus dia. Ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah supportnya. Jadi berkaca dari pergerakan historisnya, dia masih ada potensi bearish mencapai 3220. Agaknya diwaspadai untuk pergerakan Jasa Marga ke depan. Lanjut ada BRPT. Kalau BRPT juga sama, saran saya baiknya dijauhkan aja dulu karena dari jangka menengah jelas ini nggak menarik. Trennya masih bearish, masih belum ada tanda reversal dari pattern chartnya. Kemudian dari minor trend juga udah nggak menarik lagi ya karena dari candle terakhir itu dia bentuk lebih menggambarkan adanya shooting star ya. Shooting star kemarin, kemudian stokastik masih apa ya, dalam area netral juga belum ada satu tanda dia sudah bergerak di area oversold kah atau sudah layak beli. Jadi saran saya mungkin memang dijauhkan aja dulu. Area support terdekat yang bisa diuji oleh BRPT, yang pertama tentu ada di 690, kemudian area support selanjutnya ada di kisaran 635 ya. Itu ada di bulan Oktober tahun 2020 dia punya support. Kalau pola seperti ini sih memang sangat berpotensi ya, sangat mungkin terjadi BRPT ini menguji area support yang tersentuh ya, yang terbentuk di tahun 2020 kemarin. Kemudian bagaimana prospek jangka pendek dan menengah INCO dan juga Antam? Jangka pendek. Oke, sayangnya INCO juga masih berada dalam level bearish ya. Di sini ada neckline-nya kemarin, neckline dia udah ditembus ya. Karena ini lebih menggambarkan adanya pola double top. Seperti itu, walaupun tidak simetris ya, swing high dan swing high satunya, tapi
Kalaupun ada pola seperti ini, Bapak dan Ibu, baiknya tuh cermati area neckline. Area neckline itu adalah area support terdekat yang seperti ini. Jadi kalau ada penembusan area neckline, ya udah, jadi baiknya langsung jauhkan aja atau lepas aja. Kalaupun Bapak dan Ibu sudah punya inko, karena downside risk-nya masih besar. Target harga atau target supportnya itu karena kan dia jauh ya, jadi ada baiknya dilepas dulu aja. Jangka pendek masih dalam rentang bearish, dan jangka menengah saya rasa pun juga masih sama, karena kebetulan secondary trend yang terbentuk saat ini dia punya area support sebenarnya dari Fibonacci retracement itu ada di kisaran 5.100 ya. Kalau memang dia kembali tembus lagi 5.100, berarti support dia yang selanjutnya itu ada di 4.230 ya. Itu support klasik kayak gitu. Jadi itu mengindikasikan adanya bearish trend dari jangka menengah seperti itu. Antam tadi juga kita sudah bahas, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kemudian ada BTN ya, BBTN, kemudian ada KLBF. Kalau dari BBTN-nya, historisnya dia punya area rejection ya, atau batasan di area EMA 13, dan tren saat ini masih dalam fase bearish-nya, masih masih dalam channeling bearish. Target harga yaitu di area support klasik ada di kisaran 1.320, itu yang kita rasa cukup jauh dari harga saat ini ya, masih masih cukup dalam, dan potensial downside itu ada baiknya dihindari. Jadi kalau memang sudah punya Bapak dan Ibu, saya rasa kalau memang punya kacamata jangka panjang sih dan punya idle cash yang cukup, saya rasa BBTN nanti bisa kita tunggu untuk average down. Tapi beda hal kalau misalkan Bapak dan Ibu berekspektasi untuk jangka pendek. Saran saya baiknya dilepas dulu aja. Jatuhnya nanti nyangkut. Lanjut ada KLBF. KLBF kemarin sih dia cukup positif ya. Kemarin itu dia piercing line, bullish piercing line dari candlestick. Tapi kalau kita lihat di sini resistennya nggak bisa dia lampaui lagi ya. 1.720 ini seakan jadi resisten klasik yang kuat. Jadi mungkin kalaupun ada potensial upside, 1.720 udah paling tinggi. Karena sampai saat ini level tersebut menjadi area resisten kuat. Saran saya sih, kalau belum masuk, karena ini juga ruangnya udah mulai sempit ya, jadi ada baiknya di ya dijauhkan aja, ganti saham lain yang memiliki apa ya, pola dan juga memberikan potensial upside yang lebih menarik daripada KLBF. Seperti itu. KLBF trend, di luar dari rekomendasi trend sampai saat ini, KLBF masih sideways, karena di sini ada resisten yang belum bisa dilampaui. Area batasan yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan, kalau breakout KLBF di bawah area 1625, tepat di kisaran mendekati area exponential moving average 90 hari, dan bertepatan di area Fibonacci retracement 0,5 rasio. Bisa digunakan sebagai asumsi untuk stop loss. Lanjut ada United Tractor, kemudian ada PTBA. United Tractor juga sama, minor trend-nya masih bearish, menandakan ada channel bearish, dan EMA 90 kemarin udah ditembus ya, atau dilampaui di tanggal 1 Juli kemarin. Kemarin sebenarnya ekspektasinya United Tractor ini bakal rebound dulu, karena di perdagangan kemarin dia itu bentuk morning star. Jadi sebenarnya ekspektasinya juga nggak begitu jauh ya, karena ada pola rejection di area EMA 13 dan 24. Kemarin itu mungkin potensial bullishnya ada di kisaran 28.450 sampai 29.000
100 itu udah paling tinggi. Tapi ternyata kok hari ini Unity Tracker kembali melemah 3,40% dan dengan begitu saya tidak sarankan untuk masuk. Udah keluar dari tren sebelumnya ya, udah keluar dari minor trend bullish yang kemarin terjadi sejak awal tahun. Oke, lanjut ada PTBA. PTBA juga kurang lebih sama. Sebenarnya kita tinggal tunggu aja adanya penembusan di area EMA 24. Itu harus harus ada dan mengkonfirmasi lebih lanjut. Karena kalau misalkan PTBA ini malah tertahan di bawah area EMA 24 atau di rentang area EMA 24, itu bukan pertanda bahwa PTBA mulai rebound ya dari minor trendnya. Sebaliknya, PTBA kemarin hanya menutup dari gap yang ada gitu. Ini ada gap, common gap ya, karena tidak ada satu support, tidak ada resisten, jadi bukan atau tidak bisa dikatakan runway gap atau breakaway gap atau pola gap lainnya seperti exhaustion gap. Jadi ini lebih ke arah common gap dan kemarin juga udah ditutup. Jadi tinggal tunggu aja pergerakan hari ini apakah dia mampu breakout EMA 24 atau tidak, karena itu akan menjadi penentu pergerakan PTBA ke depan. Pertanyaan selanjutnya ada dari BMRI kemudian Astra Internasional. BMRI karena dia udah tembus EMA 90, saya mungkin melihat EMA 90 dari kebanyakan saham ya yang saya perhatikan, apalagi kalau dia punya historis support kuat di EMA 90 itu tentu akan menjadi acuan ya atau patokan yang bisa dimanfaatkan. Untuk BMRI sendiri karena dia udah breakout di area EMA 90, pandangan saya ke depan BMRI lebih cenderung ke arah bearish. Adapun area ataupun titik resisten, kalaupun BMRI ini coba rebound, saya rasa itu juga ada di area EMA 90. Mendekati area EMA 90 itu ada di kisaran 7.875. Itu udah resisten yang apa ya? Resisten yang masuk akal ya, ataupun yang lebih dekat untuk dicapai oleh BMRI. Tapi sampai saat ini secara keseluruhan saya tidak sarankan untuk masuk karena masih ada potensial bearish ataupun downside yang masih cukup panjang. Seperti itu. Oke, kalau dia tembus lagi di 7.325 udah berarti memang baik itu dari secondary maupun minor sepertinya menunjukkan adanya bearish trend yang bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Tadi ada Astra Internasional yang belum kita bahas. Kalau Astra Internasional ya, kalau kita lihat sekejap dari area dari secondary trend, Astra Internasional sebenarnya masih cukup baik ya. Karena di sini kelihatan kalau kita mengesampingkan minor trend-nya terlebih dahulu, karena minor trend tentu dia bakal bearish ya. Di sini minor trend-nya bakal bearish. Tapi kalau kita lihat secondary trend ini masih cukup baik. Kalau kita lihat Astra Internasionalnya juga dari pergerakan sebelumnya, dia punya area rebound itu di kisaran 0,618 ya di sini. 0,618 dari Fibonacci retracement. Kita bisa gunakan ini lagi sebagai asumsi untuk melihat adanya ruang pergerakan yang bisa dicapai oleh Astra Internasional. Dengan begitu 6.175 ya kurang lebih di kisaran itu bisa menjadi area support selanjutnya yang bisa diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada pola dari chart pattern ataupun candlestick yang mengindikasikan adanya bullish atau rebound, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk mulai masuk ke Astra Internasional. Sebaliknya, kalau memang dia kembali tembus di bawah 6175,
saya sarankan untuk coba dilepas. Support klasik sebenarnya cukup jauh. Dia tuh ada di kisaran 5.225. Sangat jauh ya dari harga terakhir. Jadi kalau kita lihat minor trendnya dengan asumsi ini, ya kurang lebih ada di kisaran 6.075 ya. 6.075 itu kalau kita lihat dari minor trend bisa jadi acuan untuk stop loss seperti itu. Atau mungkin bisa bisa ditentukan saja area stop loss sesuai dengan batasan risiko ataupun level cut loss yang Bapak dan Ibu miliki. Selanjutnya ada PN, mungkin di sini maksudnya PNBN ya, PNBN dan PNLF ya. Kalau dari PNBN, saran saya sih kalau memang masih bisa, kalau Bapak dan Ibu masih pegang, masih bisa kita sarankan juga untuk tetap hold, tapi kalau dia itu udah tembus lagi di area support setidaknya di 1520 ya, atau sampai 1480 ada baiknya dijauhkan aja. Kayak gitu. Tadi ada saham satu lagi, PNLF ya. PNLF juga sama, masih bisa kita sarankan untuk hold, dan area support yang bisa menjadi pegangan ya, ataupun acuan untuk cut loss. Sebenarnya dia punya support klasik di 366, tapi dia punya support dynamic dari Fibonacci retracement ada di 360. Jadi mungkin 366, 360 kalau ada penembusan di area tersebut bisa langsung di cut loss karena target harga selanjutnya itu cukup jauh. Support selanjutnya itu cukup jauh. Jadi ya, manfaatkan support terdekat untuk cut loss dulu. PTBA juga sudah dibahas sebelumnya, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Yang belum kita bahas di sini ada TOWR dan juga ada ASA. Belum kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Kita coba bahas dulu untuk Tower. Tower saat ini punya area support, itu bekas resisten yang sudah ditembus ya kemarin. Dia ada support di kisaran 1085, jadi mungkin bisa ditunggu aja nanti kalau ada koreksi. Karena sampai saat ini, ya karena TOWR ini udah menguat ya, hampir kurang lebih 1 bulan terakhir. Jadi memang stokastik RSI-nya itu menunjukkan lebih ke arah area overbought. Jadi mungkin signal ini kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness aja dulu, jangan terburu-buru masuk ataupun apa ya FOMO ya, ngelihat dari kenaikan TOWR ini. Memang cukup menggiurkan, tapi ada baiknya tetap perhatikan strategi buy on weakness untuk memanfaatkan atau memaksimalkan potensial profit Bapak dan Ibu. Jadi mungkin 1085 adalah area support dia, kalaupun area support terakhir itu ada di kisaran 1015. 1015 itu udah paling akhir. Jadi kalau ada penembusan di 1015, Bapak dan Ibu langsung boleh dijauhkan aja untuk TOWR. Tadi ada ASA yang belum kita bahas juga. Kalau ASA ya, sampai saat ini polanya masih bearish. Jadi kita perlu perhatikan area support ya, kalaupun kita mau coba masuk ke saham ASA ini dan memanfaatkan adanya potensial rebound. Untuk saat ini mungkin ASA punya area support itu ada di kisaran 15, kalau boleh saya pastikan dulu ya. Di sini ada 1530 yang udah ditembus juga karena kebetulan kemarin udah tembus ya. Kemudian di sini ada area 1165 kalau nggak salah. Atau 1175 lebih tepatnya ya. Kalau saya kurang apa ya? Kurang tepat ya di sini. Iya, 1150 ternyata di sini dia punya swing low-nya 1160. Benar. Jadi ya dengan pola seperti ini minor trend yang masih
dalam rentang bearish. Saya rasa sih tunggu nanti aja di 1160 ya. 1160 karena kebetulan hari ini ASA nggak bisa lanjut menguat. Jadi ada baiknya dijauhkan aja kalau kemarin udah sempat spekulatif buy. Hari ini bisa dijauhkan aja kalau kelihatannya sih memang ASA ini mau lanjut bearish ya. Jadi nanti tunggu lagi di 1160 untuk spekulatif buy kembali. Dia punya support di sana. Oke, lanjut. Ada CTRA dan ITMG. ITMG mungkin belum dibahas tadi. Ada CTRA sama ITMG. CTRA yang pertama yang kita lihat di sini ada supportnya. Dia punya support klasik di 815. Ya, 815 dia punya support klasik. Untuk saat ini sebenarnya nggak begitu menarik juga ya, karena di sini pergerakan historisnya dia punya area batasan atau rejection di area EMA 13. Jadi kalaupun ada ruang penguatan untuk hari ini, CTRA pun saya rasa nggak akan jauh-jauh di area 860 sampai 850 ya untuk target price-nya. Begitu. Jadi ya karena ruangnya sudah mulai tipis juga, nggak begitu menarik. Saya rasa kalau memang masih mau atau masih di hold, Bapak dan Ibu masih punya CTRA, saran saya sih kalau dia tembus lagi di 815 itu baru mulai cut loss. Ya, itu supportnya ya. Karena ini support terakhir. Mempertimbangkan ini adalah support terakhir dia, karena support selanjutnya dia cukup jauh ada di sini. Nah, jadi malah malah lebih dalam lagi ya kalau kita masih di hold atau tidak stop loss di 815. Downside risk-nya dari support selanjutnya itu kisaran 24%, sangat dalam. Tadi ada ITMG ya. ITMG yang belum kita bahas, ITMG kemarin udah breakout EMA 24, tinggal tunggu aja hari ini apakah masih mampu bergerak di atas EMA 24 atau tidak, karena kalau kembali bergerak di bawahnya, saran saya ada baiknya dijauhkan. Karena support yang selanjutnya yang bisa dicapai oleh ITMG ada di kisaran 29.225. Dari secondary trend yang bisa kita perhatikan, ya kurang lebih lah ya. Dia juga punya area support di 29.825. Jadi mungkin 29.825 sampai 29.225 itu adalah support terakhir atau cut loss terakhir yang bisa Bapak dan Ibu terima. Sampai saat ini kita masih bisa hold, katakan hold ya, seperti itu. Lanjut, KLBF sudah, kemudian BBCA ya. Ke BBCA mungkin tadi kita belum bahas ya. Oke, kita bakal bahas BBCA sama ada Wika. Oh iya, BBCA belum kita bahas ya tadi. BBCA saya rasa juga sama ya, untuk ulasannya sama seperti beberapa saham Big Four yang tadi kita bahas, yang tadi sudah kita ulas ya, itu sama aja. BBCA juga masih dalam fase bearish-nya. Dan kalau saya yang pertama sih kalau menganalisa itu tentukan dulu area supportnya, sejauh apa dia punya potensial downside kalau dia punya penembusan di area support. Jadi support klasik itu ada di kisaran 6.400, ini 6.410 ya, sangat jauh sebenarnya target harga selanjutnya. Jadi ruang penguatannya juga nggak begitu menarik ya, karena dia punya mungkin area rejection itu ada di kisaran EMA 90 nih, setidaknya EMA 90. Jadi kalau ngelihat dari pola seperti ini, taking profit atau target price-nya di kisaran 7.500. Dengan batasan risiko ada di kisaran 7.175. Kalau udah tembus di 177.175, saran saya udah baiknya pasang level stop loss. Apalagi dia confirm di bawah 7.000-an. Tapi kalau udah nunggu 7.000 ya udah agak telat ya. Kayak gitu. Juga nggak menarik untuk diperhatikan BBCA. Kemudian tadi ada Wika, sorry,
Wika juga sama, akhirnya dia kembali koreksi dan memiliki pola rejection di area EMA 90. Jadi target harga selanjutnya jelas saya rasa sih ini lebih potensial ya. Area support di 895 ini sangat berpotensi untuk ditembus atau dicapai oleh Wika selanjutnya dan target harga selanjutnya ada di support di kisaran 850. Jadi 895 tembus target harga selanjutnya 850. Kemarin yang kita khawatirkan juga seperti itu ya, adanya penahanan di area EMA 90 dan kemudian akhirnya memang dia kembali bergerak di bawah EMA 90 dan melanjutkan bearish trend-nya. Semoga Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan adanya koreksi ataupun bullish dari jangka pendek ini untuk mendapatkan profit dan semoga saat ini ya mungkin Wika sudah dijauhkan oleh Bapak dan Ibu karena potensi bearish ini sangat terbuka lebar untuk ke depan. Pertanyaan selanjutnya mengenai Telkom yang belum kita bahas juga dari sisi telekomunikasi. Telkom juga sama, dia punya area batasan pergerakan atau pola rejection ada di kisaran EMA 90 sampai EMA 24. Dari minor trend, ini masih dalam fase bearish. Kemarin candle, sorry, kemarin gapnya nggak bisa ditutup ya sama si Telkom ini. Ternyata nggak bisa ditutup sama si Telkom. Jadi outlooknya dari technical jelas dia masih dalam akan bergerak di dalam rentang bearishnya. Kemudian target harga dari support klasik ada di kisaran 3.590-an, ya 3.590. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu yang belum punya jangan masuk di momen saat ini karena ada potensial bearish. Dan potensial bearishnya juga dalam ya, bukan apa namanya? Bukan yang low risk sebenarnya. Ada di kisaran 10,5 potensial loss. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan Telkom menjadi pembahasan terakhir dari kesempatan di Philip Morning Market Call untuk hari Rabu 6 Juli 2022. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan juga kesediaan waktu untuk bareng-bareng ya diskusi dan ngobrol tentang saham dan juga rekomendasi yang bisa diperhatikan. Kami ingatkan kembali untuk Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai dengan selesai. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tetap mengupdate pergerakan ataupun kondisi indeks dalam negeri dan juga regional. Dan di sana juga bisa diperhatikan rekomendasi-rekomendasi saham dari Philip Sekuritas yang bisa dijadikan watchlist ataupun bisa diperhatikan. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu dan salam cuan.